Ayahmu sudah lama menunggu sarapan siangnya. Kau agak terlambat hari ini? Aku agak sibuk, Kak Badan. Kau selalu sibuk saja, Marni. Semoga saja kau tidak melupakan hari pernikahan kita. Sudah diambang pintu. Tinggal menanti ayah kembali saja. Apa mungkin aku dapat melupakan hari bahagia itu, Kak Badan? Ayahku sudah menunggu, Kak Badan. Dirubah matahari menjadi bulan. Tidak baik melamun seperti ini. Ayo, kita pulang. Teman-teman lain mungkin sudah berkumpul di tempat latihan. Ayo, sabarlah calon pengantin. Hari bahagia itu pasti datang. Hah? Ayo. Ayo. Lama menunggu ayah? Tidak. Para calon pengawin yang lupa pada kita ya. Pasti kalian ada di sampingku. Jangan khawatir. Kau bisa aja. Monyet. Bentar lagi jadi bapak. Kena? Belum, Kek. Capek. Nggak bisa, Kek. Ini kok jatuh? Mana yang satu lagi? Entah kemana ya? Tahu, Kek. Bukannya keprok tadi? Iya, Kek. Ini mah bekas bacokan. Barangkali dibacok jin, Kek. Astagfirullah. Ini pohon angker. Ayo, jangan main-main di sini. Banyak benar kau bawa ke timun ini, Marni. Tadi maksud saya untuk Kak Barda barang dua buah. Tapi dia sudah pulang. Bulan besar ini tinggal beberapa hari lagi saja, Marni. Ayah Barda pulang. Waktumu sudah dekat benar. Harusnya sekarang-sekarang ini, kau tak boleh keluar rumah lagi. Marni, mulai besok tak perlu antar nasi lagi. Biar ayah makan di rumah. Saja terus terang. Aku si tua pasti memberikannya. Ayah. Tapi kelakuanmu kurang ajar. Setan, setan, buka kau. Ayah. Apa kau kira aku ini tonggak? Buka matamu. Supaya kau bisa menghargai orang tua. Mataku
memang tidak melek seperti matamu. Coba buka mata hatimu. Supaya kau bisa menghargai setiap orang yang buta, tua bangka. Biar kalian melek, kalian tidak lebih seperti monyet. Apa? Kurang aja. Ayah! Ayo.
Ayo cepat. Orang asing, bagus benar perbuatanmu. Apa maksudmu dengan membunuh orang-orang yang tidak berdosa itu? Ketahuilah, kami dari perguruan pencak silat Elang Putih tidak akan membiarkan daerah kami diinjak-injak setan keparat seperti kau. Oh. Jadi kalian hendak membunuh aku? Bagus. Rupanya kalian sudah jemu hidup. Ucapanmu tidak sesuai dengan matamu yang buta. Walaupun aku buta, kalian bukan tandinganku. Mata kalianlah yang sungguhnya buta. Monyet. Mari, pergunakanlah mata kalian yang melek itu. Tergebur kau keparat buta. Aku sengaja membiarkan kau untuk hidup. Beritahu gurumu. Aku si mata malaikat. Aku menanti di bawah lembah jagat pangeran. Di sebelah barat desa ini. Thank you.
Apa yang terjadi? Sudah celaka. Kasih air. Tenang. Kasih minum. Tenang. Yang sudah celaka. Si buta itu. Tenang. Bicaralah yang tenang. Si buta itu. Yang menawarkan dirinya. Si mata malaikat. Gerakannya bagaikan hantu. Sekali gebrak, kami berempat jatuh. Hanya aku sendiri yang selamat. Dendam pati ini harus kubalas. Kami akan ikut bersamamu, Barda. Sabar, Barda. Apa? Sabar? Tidak kembali. Aku tidak dapat berpeluk tangan atas kejadian ini. Dengar dulu, Barda. Aku adalah murid tertua dari ayahmu. Beliau sedang tidak ada. Jadi akulah yang bertanggung jawab atas segala sesuatunya yang terjadi di sini. Lagi pula, kaulah pewaris tunggal dari keturunan ayahmu, Barda. Nama perguruan kita tercemar. Apa jadinya nanti bila terjadi sesuatu atas dirimu? Maka biarlah aku dan saudara-saudara lainnya membikin perhitungan dengan si manusia jahanam itu. Mari kita turun. Akhirnya kalian datang juga. Aku senang tinggal di gubuk ini. Tetapi mereka pemiliknya melarang aku menetap di sini. Jadi aku telah berbaik hati memindahkan mereka ke neraka. Keluarlah kau, iblis! Kami hendak membuat perhitungan! Menyesal sekali. Aku baru saja berebah-rebahan. Aku ngantuk dan malah keluar. Ini kalian adalah tamu-tamuku. Jadi jangan segan-segan. Silakan, masuk saja. Ayo tunggu! Kita telah membunuh saudara sendiri. Celaka, kita tertipu. Tapi, di mana mata malaikat?
Aku di sini. Jahalam! Kau takkan lolos dari tempat ini, setan! Serang dia! Kurung dia! Jangan beri kesempatan! Ayo! Kurung, kurung! Ya, baik, baik. Maju. Jangan sampai lolos. Maju! Maju kau. Kami telah siap untuk menamatkan riwayat iblis buta itu. Bagus. Mari kita berangkat. Tunggu. Apa kalian sudah bosan hidup? Ayah. Kita harus membalas kematian saudara-saudara kita, Ayah. Kami telah bertekad untuk mati demi kebenaran dan keadilan, dan juga untuk nama baik perguruan kita. Izinkanlah kami berangkat, Ayah. Tidak. Kalian tidak kuizinkan berbuat sebodoh itu. Kalau kalian mau pergi juga, bunuhlah aku lebih dulu. Si mata malaikat berilmu sangat langka dalam dunia persilatan. Kalian bukan apa-apa baginya. Dia datang bagi hembusan taufan di musim kemarau. Pada suatu saat, dia pasti pergi dari desa ini. Hari telah larut malam. Pergilah kalian tidur. Guru pernah kan kita pulang-pulang. Kita harus melihat. Kita harus melihat. Kita cukup cepat. Kita pulang.
pulang. Dengan setan laknat itu. Biarlah, walaupun kami harus dipecat dari perguruan ini. Bagaimana, Saudara Barda? Kita pasti berangkat besok. Ayah. Ayah. Thank you.
lembah jagat pangeran. Kesohor itu tidak salah. Aku datang memenuhi tantanganmu dan menagih nyawa murid-muridku. Mata malaikat, marilah. Tidak percuma nama besarmu yang telah mengguncangkan dunia persilatan. Paksi Sakti, aku beruntung dapat lawan tangguh seperti kau. Tapi ketahuilah, ilmu mata malaikat tidak ada tandingannya di seluruh jagat raya ini, Paksi Sakti Indrawatara. Justru karena itulah, aku minta pelajaran padamu. Mata malaikat, bersiaplah. Sebegitu kemampuanmu. Menghadapi ilmu golok mata malaikat itu adalah ilmu membedakan suara, jadi hanya menggunakan ketajaman pendengaran tanpa ada pengaruh dari penglihatan. Itu hanya bisa dilakukan orang buta saja. Ayah, jadi sebelum kau dapat memecahkan rahasia ilmu itu, janganlah kau berusaha melawannya. Tidak! Tidak! Menyahadukkanlah agar ku harapi sekarang. Anakku. Ayah! Ayah! Tidak, ayah!
Tunjukkan dirimu! Bazas! Kau kobler jagoan! Hei, kenapa kau sembunyi? Takut! Ya! Ini. Ayo! Ayo! Ayo, maju. Lagi. Satu lagi. Ayo, bangun. Ayo. 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 Lihat dengan matamu yang melek, apalagi selebatnya tongkatku yang begini kecil. Perguruan Elang Putih sudah punah seakar-akarnya. Hanya oleh seorang buta seperti aku.
golok mata malaikat, jangan engkau berusaha melawannya. Tekunlah engkau berlatih, anakku. Bila engkau telah sanggup membedakan suara, barulah kau dapat membunuh 3 hingga 4 ekor lebah sekaligus. Siapa bilang orang buta tidak bisa berkuasa? Nih, si mata malaikat, jago dari segala jago. Siapa berani melawan? Siapa? Tidak satu pun perguruan silat yang dipimpin oleh orang-orang melek bisa mengalahkan aku. Betul tidak? Betul, betul. Siapa orangnya yang berani melawan guru? Betul enggak? Iya, betul. Guru kita kan ada yang berani, tapi mereka tinggi umurnya. Tidak ada yang berani.
Pak, itu si Jaya. Dia belum juga mau menjual sawahnya. Apa dia bilang? Dia bilang, saya tidak bakal jual sawah saya pada orang buta. Hmm? Kurang ajar. Rupanya banyak orang yang sudah jemu hidup di dunia ini. Tapi dia bukan tandinganku. Dol! Ya, Pak. Kirim si Jaya ke neraka. Sekarang juga. Sekarang. Sekarang! Hah? Baik, Pak. Kau ikut aku, yuk. Kita samper si Jaya. Bang, ajar. Suapnya, Pak. Susah, ya, ajar deh. Bang, sakit. Hinaan orang-orang bermata sempurna. Aku sudah bersumpah untuk membalas dendam kepada setiap orang yang bermata. Akhirnya aku dapat berhasil menciptakan ilmu golok yang hanya bisa dilakukan oleh orang buta seperti aku. Thank you.
Tolong, Pak. Berikan aku sepotong kue. Kueku bukan untuk dibagi-bagikan kepada jembel jorok seperti kau. Ayo pergi! Pergi! Aku ada uang untuk membelinya, Pak. Siapa yang sudi menerima uang baumu itu? Ayo pergi! Pergi! Ayo, daploklah kue itu dan menggonggonglah 3 kali, maka tuanmu akan memberi lagi. Benar. Aku bukan anjing seperti kalian. Hei, jembel! Tak tahu adab. Buka matamu lebar-lebar. Anjing! Kami adalah murid-murid dari perguruan Mata Malaikat. Tahu? Tidak ada tandingannya di kolong jagat ini. Murid-murid Mata Malaikat. Tentunya kau haus ya. Nih, minumlah. Tolong semua. Tolong. Dia telah membunuh si Candakala. Di mana sekarang? Hei, iblis keparat. Ayo. Kita kebun, jangan sampai lepas. Hei, Jembel. Dengan cara iblis kau membunuh saudara seperguruan kami. Kami dari perguruan Mata Malaikat tidak akan membiarkan kau hidup seenangnya di atas dunia ini. Kesat! Tuhan hanya mau memberi hidup 1 kali buat kalian. Pergunakanlah hidup itu sebaik-baiknya. Katakan ia seorang pengemis. Apakah ia pengemis biasa? Maksudku matanya. Tidakkah matanya sama dengan aku? Buta? Kami tidak begitu memperhatikan. Karena rambutnya terurai, menutupi matanya. Siapa kau? Hai! Kamu yang tidak diundang! Akulah yang membunuh muridmu siang tadi. Aku ingin minta pelajaran agar aku tahu kehebatan ilmu golok mata malaikat itu. Sekarang, kau kuundang ke lembah jagat pangeran itu di dekat kubuk kecil itu. Aku nantikan kau, mata malaikat. Tapi siapa kau, hai? Majaga pangeran. Kalian tinggal di rumah saja.
hanya aku yang diundang. Salah dugaanku. Kau pun buta seperti aku. Katakan siapa kau. Namamu maksudku. Kau ingin tahu? Kau tentu masih ingat dengan taksi Sakti Indawatara yang telah rubuh di bawah tanganmu itu. Akulah putra tunggalnya yang beruntung dapat hidup hingga kini. Namaku Parda Mandrawatara atau si buta dari kawah hantu. Cukup bukan? Mari mata malaikat, ajalmu sudah dekat. Thank you.
Thank you.
Tenggorok manusia. Thank you.
dicampur bagaikan tepung. Orang ini sudah lama mati. Tapi aneh, badannya masih segar ini. Dan ular raksasa itu tidak mengganggunya. Ah, mungkin sebagai peliharaannya orang ini. Sebagai penjaga gua. Batu bertulis. Kebatilan dan kejahatan mungkin dapat menang. Tapi pasti tak dapat menguasai. Bagi insan yang luhur budi dan belas kasih, ilmu ini kuturunkan. Tapi ilmu apa? Rupanya yang ia maksud. Terima kasih. Aku beruntung dapat judi yang mulia ini untuk mewarisi ilmu bapak guru aku, akan kulaksana semua pesan dan cita-cita bapak guru. Lihatlah sayangku, dendamu telah kubalaskan. Kubawa bukti ini sebagai tanda kasihku padamu. Ajaranmu akan kuterima dan kujalani, dan akan kulaksanakan semua cita-citamu. Semoga berhasil. Izinkanlah aku pergi sekarang. Thank you.
Kasihan. Ayo lekas, nanti kau dimakan harimau. Sekarang kau tak usah khawatir. Kita selalu akan bersama-sama. Maksudmu mengikuti aku? Kau? Hmm? Siapa kau? Kau? Siapa kau? Suaramu? Suaramu mengingatkan aku pada seseorang. Tidak. Pasti kau salah dengar. Aku bukan siapa-siapa. Katakanlah, siapa kau sesungguhnya? Tidak. Bukan. Aku bukan siapa-siapa. Kau? Tidak. Aku. Kau? Bukan siapa-siapa. Tidak. Aku bukan siapa-siapa. Suaranya ku kenal benar. Mirip Marni. Tapi, bukankah dia sudah meninggal? Ah, mungkin aku berjumpa dengan hantunya. Kau lihat. Siapa yang lewat itu? Ya betul. Dialah Barda Mandrawata. Si buta dari gua hantu. Hati-hati. Gerakannya seperti siluman. Alah, cuma pengemis buta aja. Kau takuti. Ayo,
kita istirahat dulu. Perut kita harus diisi, bukan? Kliwon? Siapa namamu? Hei, jambil picap. Namaku Barda. Ayo kita pergi. Mereka mengganggu makan kita. Ayo Kliwon. Kita sarapan. Nasinya Pak, sama ikan goreng dan satu sisir pisang. Kau Barda, kau kembali nak. Kenapa jadi begini? Masih ingat kau pada bapak? Tentu, Pak Simin. Aku adalah langganamu yang paling setia waktu itu. Ya. Nak Barda, desa ini sudah tidak lagi seperti masih ada ayahmu. Manusia-manusia durhaka menyebarkan maut dan malapetaka setiap hari. Kami seakan-akan hidup dalam neraka. Mata malaikat si iblis buta itu telah lenyap dari sini. Dan sekarang sebagai gantinya, si macan gunung berkaki satu yang menamakan dirinya si sapu jagat yang tidak kalah murtadnya. Kami benar-benar merana. Kau harus hati-hati. Terima kasih, Pak. Semoga Tuhan beserta kita. Hah? Ada apa, Pak? Oh, dan Tritunggal Semeti Alam. Silakan duduk, Den. Hei, aku mencari seseorang yang menamakan dirinya si buta dari gua hantu. Semalam, dua saudara dari perguruan sapu jagat telah mati, dibunuh di mulut desa ini. Hei, Jebel, siapa namamu, eh? Hmm.
lihat matanya buta. Mungkin ada yang hilap. Mungkin juga benar. Dia hilap. Namaku bukan Jember, tapi Barda Mandrawatara. Si buta dari gua hantu. Buta. Thank you.
Marni. Marni. Marniku. Marni Dewianti. Bukan. Marni sudah mati. Marni sudah mati. Marni. 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 Ayah. Oh, ayah. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku tidak mimpi, bukan? Pak Baja, aku pun seakan-akan mimpi. Ya. Hidup adalah sebuah mimpi. Pak Baja, peganglah wajahku. Aku Marni. Marnimu. Aku telah jadi manusia cacat. Bagaimana kau bisa hidup kembali? Panjang ceritanya, Kak Baja. Waktu itu, setelah kau dan ayahku menjadi korban keganasan si buta mata malaikat, aku telah ditolong oleh seseorang. Mungkin tidak satu pun yang tahu, karena desa kita sedang dilanda prahara keganasan si mata malaikat. Kemudian aku dibawa ke rumahnya. Dengan segala kemampuannya,
dari luka parah yang kurang lebih 3 bulan lamanya aku dirawat. Akhirnya aku sehat kembali. Dan aku pun mulai sadar apa yang telah menimpa ayah dan aku. Bagaimana dengan ayahku? Menyesal sekali. Aku tak dapat menolongnya. Beliau telah meninggal. Tekadku untuk membalas dendam kematian ayahku membakar dadaku. Aku mohon diajar ilmu silat dan dia memberikannya. Tapi di luar dugaanku, dia menyatakan cintanya padaku. Dia menghendaki aku menjadi istrinya. Aku menangis dan menangis. Setiap hari dan saat, aku selalu terkenang kepadamu, Kak Bada. Ketika aku pun mengira kau telah menjadi korban si mata malaikat, musnahlah harapanku untuk dapat berjumpa lagi dengan Kak Bada. Tidak ada gunanya lagi kau mengharapkan si Barda itu. Karena tidak ada seorang pun yang lolos dari tangan si mata malaikat. Tidak ada jalan lagi. Karena berat menanggung budinya, aku terpaksa menerima lamarannya. Tetapi dengan suatu syarat, dia harus membawa pulang kepala mata malaikat itu dulu. Baru aku bersedia menjadi istrinya. Dan dia pun pergi untuk menunjukkan permintaanku itu. Pulang membawa bungkusan berteteskan darah kepala mata malaikat. Begitulah kabarnya. Semenjak itu, aku telah menjadi istrinya. Maafkan aku, kabarnya. Marni. Kabarnya. Tidak bersalah di mana. Semoga kau hidup bahagia dengan suamimu. Terima kasih, Kak Bada. Kalau boleh, aku ingin mengetahui siapa nama suamimu. Kalau ada kesempatan, tentu aku ingin berkenalan. Tentu saja. Malah aku gembira kalau kalian berdua bisa menjadi kawan baik. Namanya... Thank you.
saksiku. Atau akan kubongkar seluruh bukit batu ini. Hei. Aku di sini, Sabu Jagat. Ternyata kau masih hidup, Kunjuk Buta. Kukira kau sudah menjadi kerangka di juang sana. Mari! Mari! Sini kau! Marni, diakah suamimu? Iya. Iya, iya Kak Bardas. Di luar dugaanku, Parni masih hidup. Jadi orang yang kucari adalah suaminya sendiri. Sudah beberapa tahun ini kepandaianmu ternyata lebih hebat. Punya pijak. Aku tahu. Kedatanganmu kali ini untuk menuntut balas padaku, bukan? Tapi mengapa kau urungkan niatmu itu? Apakah karena aku telah menjadi suami Marni, bekas kekasihmu? Ketahuilah, Kunjung Picek. Aku si Maung Lubai, penyapu jagat, adalah laki-laki sejati. Seluruh sabu jagatku akan merasa terhina bila aku diremehkan karena seorang perempuan. Hei, Kunjung. Panggap sepi si Maung Lubai. Jangan kau. Pengecut. Kau takut tidak mendapatkan Cung Marni. Dan takut dengan kelicikanmu itu. Bahwa sesungguhnya bukan kau yang membunuh mata malaikat. Tutup mulutmu! Berubah! Kunjung Buta! Thank you.
Wahai iblis, kenapa tidak kau habiskan nyawaku? Aku hanya bermaksud melindungi seorang calon manusia yang akan lahir di atas dunia. Aku dapat mendengar sebuah degup jantung yang masih lemah dalam kandungan Marni. Engkau akan menjadi ayah sabu jagat. Sadarlah dan kembalilah ke jalan yang benar. Terima kasih, Barda. Aku berjanji akan melaksanakan dan mentaati pesanmu itu. Tapi mau ke mana kau? Sudikah kau tinggal bersama kami? Tuhan telah menyediakan jalan ini untuk ketempuh. Langit, tempatku bernaung, dan pohon tempatku berteduh dari terik matahari dan hujan. Aku berada di mana-mana. Itulah duniaku. Sapu jagat. Marni. Berbahagialah kalian. Selamat tinggal. Biasa. Dia buta matanya, tapi tidak buta jiwanya. Dia telah menyadarkan aku dari kebutaan jiwaku sendiri.